Kaya sa Pagkatara. Eh, si Minang ni... Pungapay Minang. Pungapayin. Ha? Yes. Inibili. S. Mas Manto. Apa kabar, Mas Manto? Kabar baik. Ini Mas Manto. Udah lama kita nggak jumpa setelah itu ya. Yang kita terakhir di rumahnya Mas Manto ya. Yang datang di rumahnya dulu. Itu... Yang pas masih ada ibu sana ya. Ya pas rumahnya belum dicat dulu sebelum tahun lalu ya Mas Manto ya. Ya tahun lalu. Iya. Mas Manto belum pulang ke Jawa nih. Belum. Belum pulang ke Jawa. Dulu belum ada nih si adik kecil nih. Dulu. Siapa nama adiknya? Imam Mahdi Nur Sahid. Siapa? Imam Mahdi Nur Sahid. Imam dipanggil apalah dia? Imam aja. Imam. Iya. Jadi Mas Manto ini bersama Sari ini Sawal Ketara bertemu dengan ini apa dibilang sepupu ya. Sepupunya ponakan-ponakannya. Oh, ini kemarin kita pertama jumpa. Wih. Au, oh, kok teriak-teriak? Polisi kah? Polisi kah lewat? Iya. Nah. Dulu kita jumpa belum ada nih adik kecilnya Sawal Ketara. Ya Sari ya. Dipanggil mama apa sih kalau Sari sekarang? Mama Iqbal. Mama Iqbal. Halo Iqbal. Ya Kak Iqbal. Oh, Imam. Itu umur berapa sih? Hah? Oh. Satu bulan. Kok langsung duduk begitu? Gak apa-apa kah? Sudah biasa, kalau sudah umur 1 bulan itu sudah bisa. Bisa dibawa-bawa? Iya. Oh, tuh. Jadi gak sengaja ketemu di sini bersama mereka nih ya? Sari udah biasa ke rumah? Ke rumahnya mereka nih? Baru sekali ya. Jadi ini sengaja gak ketemu di sini Sawal Ketara mereka ya, Mas Manto ya? Jadi mereka ngumpul di sini. Ya ini pertemuan mereka nih Sawal Ketara di sini. Secara tidak sengaja mereka jumpa di sini. Jadi mereka tidak sengaja ketemu di sini Sawal Ketara. Sudah? Oke. Oke. Hati-hati semuanya. Sudah selesai semua esnya. Oke Sawal Ketara, sampai jumpa. Thank you.